Dikatakan Benedo Argubi usai melakukan diskusi virtual yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Bogoraya. Jika sampai saat ini rekomendasi jalur prestasi, sampai saat ini masih mempunyai kendala khususnya di SMK Negeri. KONI Kota Bogor juga terus berusaha melakukan koordinasi dengan KCD, Kepala Sekolah hingga Disdik Jawa Barat, agar polemik ini bisa diselesaikan. Ben juga menjelaskan jika baru tahun ini jalur prestasi menuai hambatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, KONI juga akan terus mengawal polemik Japres ini hingga tuntas. Ini. Jadi untuk penerimaan siswa SMA di SMA Negeri melalui jalur prestasi yang pakai surat rekomendasi mutlak itu tidak menjadi acuan. Tahun lalu itu semua menjadi acuan, manakala ada rekomendasi mutlak dia pasti masuk. Nah, tahun ini tidak dijadikan acuan dalam penerimaan. Nah, tadi kita sudah sampaikan, DPRD Kota Bogor juga turut menyimak dan juga turut membantu untuk berbicara dengan KCD dan lain-lain. Bapak Wakil Wali Kota juga sudah menyampaikan rencananya ke depan akan ada komunikasi yang untuk menyeluruh antara provinsi dan Kota Bogor supaya tahun depan penerimaan SMA bisa lebih baik. Dari Tanah Sareal, Cevi Alfi Adrian melaporkan.